باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. بجول موهي محمد dengan dolar nama kamu, Tuhanmu ialah yang menjadi segala-galanya. Tuhan yang mengajar manusia melalui kalam, mengajar manusia kau yang manusia tak tahu lagi. Ingat, hey manusia semua, manusia akan menjadi tauhid sesat berapa bila dia merasa bahawa dia sudah cukup lengkap. Ingat, penyakit ini tak dapat diubat kecuali satu saja. Kita ingat bahawa manusia bila mati akan hidup balik dan akan melutut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah Alazim. Yang mulia saudara kongsi, yang berhormat ni, yang berbahagia saudara Sujaya Pas Negeri Perak, yang berhormat Datuk Nizar, Datuk Nizar Menteri Besar Kelantan yang sah, Menteri Besar Perak yang sah. Yang berhormat saudara Subrahmanyam dan saudara Speaker Dewan Negeri yang sah, para hadirin yang berhormat, dan Pimpinan PAS, Pimpinan PKR, DAP. Saya ucap terima kasih datang sudi yang tuan-tuan semua habis dengan ucapan saya malam ini. Dan saya berucap bukan nama, bukan atas nama orang Melayu, tapi atas nama orang Islam. Melayu Muslim, Cina Muslim, Inggeris Muslim, Afrika Muslim, Amerika Muslim dan sebagainya. Saya mulakan ucapan saya dengan ayat Quran. Ayat Quran yang turun mula-mula di Mekah, iaitu mula daripada Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Dan tuan-tuan semua tahu ayat Quran itu di Mekah ke atas seorang manusia bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kerana gangguan-gangguan masyarakat Mekah terhadap Nabi orangnya sendiri, maka Nabi Muhammad terpaksa berpindah daripada Mekah ke sebuah tempat namanya Madinah, dan akhirnya bertapak di Madinah. Ayat Quran turun di Mekah tapi bertapak di Madinah. Ini satu benda yang perlu kita fikir bahawa Islam walaupun ditentang oleh keluarga Nabi Muhammad sendiri, tapi akhirnya diterima oleh orang Mekah. Dia bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, dan setelah pada itu Nabi Muhammad masuk balik ke Mekah. Tapi Nabi Muhammad tidak mati di Mekah, mati di Madinah, bukan tempat dia. Padahal Mekah tanah air dia, tempat datuk nenek dia. Tapi dengan sebab orang-orang yang menyokong Nabi Muhammad ramai di Madinah, maka Nabi lebih suka mati di Madinah, kubur di Madinah, tidak di Mekah. Tidak. Satu. Yang keduanya, ayat yang saya baca tadi ialah ayat pertama turun dari langit. Dia sebut tiga kali al-insan. Iqra' bismillahirrahmanirrahim alladhi khalaq, khalaqal insana. Tuhan yang menjadi manusia. Kalla innal insana layatwa allama al-insana. Allah mengajar manusia ma lam ya'lam. Ketiganya kalla innal insana layatwa. Manusia akan menjadi tawud, sesat berapa kerana dia berasa dia sudah cukup. Tiga kali ayat Quran turun tuju pada al-insan, manusia. Tidak tuju pada Arab, tidak tuju pada Melayu, tidak, manusia. Arab manusia, Melayu manusia, Cina manusia, Inggeris, Amerika, Perancis, Rusia, semua manusia. Jadi artinya Islam tidak membentuk bangsa tertentu lebih tinggi pada bangsa lain, tidak. Tuju pada manusia. Asal kamu ni manusia, tidak kayu batu, tidak hayawan, tidak jamadat, maka kamu mesti ingat, aku Tuhan kamu. Mau hanya proses bagi aku sudah buat. Kamu hanya menopang ke bumi aku, sama ada Melayu atau kamu Cina, kamu Arab atau kamu Inggeris, kamu menopang ke bumi aku. Karena aku buat. Kamu tak pandai buat bumi, kamu tak boleh buat bumi. Aku tolong buat. Kamu bernafas dengan udara aku, kamu tak boleh buat udara, kamu tak boleh buat udara, tak boleh buat oksigen, tak boleh hidrogen. Aku tolong buat. Karena aku
maknanya aku, aku itu mana Allah dia khalaq, aku yang membuat. Kamu tidak bersatu pun. Walaupun rumah ni kamu buat, tapi rumah buat daripada apa? Daripada kayu, kayu pun tidak buat. Daripada batu, batu pun tidak buat. Daripada pasir, pasir kamu tidak buat. Daun semai dengan air, air kamu tak buat. Aku, aku semua buat. Maka padahal kamu bertuah pada aku. Ini ajaran Islam yang pertama, iaitu tiap-tiap manusia mesti faham pembuat dunia ni aku, kata Allah, tidak kamu. Kamu hanya proses barang sudah sedia. Kamu nak buat barang belum ada lagi, tak boleh, kamu tak boleh buat. Bukan kuasa kamu buat barang yang belum ada. Aku yang buat, kamu hanya menopang, menopang, menopang saja. Ini ajaran Islam. Sebab betul Islam sampai ke negeri China jauh lebih awal daripada Islam sampai ke tanah Melayu Kembang. Ini benar. Jadi bila bila saya cakap ni Islam, maka Islam sampai ke negeri China jauh lebih awal daripada apa nama, daripada Islam sampai ke Melaka masa Raja Premiswara. Begitu juga bila cakap Islam, orang India dia tahu bahawa Islam masuk ke Sin jauh lebih awal daripada masuk Islam sampai ke tanah Melayu. Ini kawan-kawan gini kena faham. Jadi sebab tu bila saya sebut Islam atau siapa sahaja Islam, jangan berasa sensitif. Bukan Islam lebih lama wujud di China, lebih lama wujud di India. Di tanah Melayu baru hanya sampai 500 tahun berkata semasa Raja Premiswara. Satu. Yang kedua ialah Islam ajar dua perkara. Banyak lagi benda lain tapi saya nak sebut dua perkara. Yang pertamanya ialah macam saya sebut tadi, kita menumpang kepada Allah. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Sebanyak mana benda di muka bumi ini aku buat untuk mu, ya manusia. Sama ada mu ni Cina ke, mu Melayu ke, mu Arab ke, mu Afrika, asalkan mu ni manusia, tidak kaya batu, tidak hayawan, tidak jamadat, barang statik, maka aku buat segala-galanya. Maka mu mesti pergunakan sebanyak mana benda di muka bumi ini untuk mesyuarat kamu. Dua, satu. Yang kedua yang Islam mengajar bahawa manusia bila mati hidup balik. Sama ada mesti atau tidak, maka mu mesti yakin pada mati hidup balik. Sebagaimana mu beranak di muka dunia ni bukan kehendak mu. Perkara ibu bapa. Kadang-kadang ibu bapa kita berkahwin tak boleh anak. Mandul. Kadang-kadang kita nak anak laki-laki, keluar anak perempuan. Kadang-kadang kita nak anak perempuan, keluar anak laki-laki. Kadang-kadang kita nak anak sehat, keluar cacat. Menunjukkan bahawa kita manusia tidak membuat sesuatu. Kita hanya alat, alat, alat dibuat oleh Allah untuk manusia. Dan sebab itu, aku buat dunia untuk kamu, bukan free. Bukan kamu boleh buat suka hati tidak. Kenapa? Karena aku yang punya. Bila aku yang punya, bila aku buat kamu, tugas kamu satu ya, sama dunia ni. Itu dia budu. Sama ada muni Cina ke, Melayu ke, Arab ke, siapa tu? Kamu, aku buat kamu untuk liya'budu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Baik jin, baik manusia, aku buat dia satu. Itu yang satu, itu liya'budu. Supaya Allah menjadi hamba aku. Tidak menjadi hamba harta, tidak menjadi hamba pangkat, tidak menjadi hamba perut, tidak menjadi hamba duit, tidak menjadi hamba siapa pun. Kamu mesti patuh pada aku. Apa yang aku suruh, mesti buat. Apa yang aku larang, mesti tinggal. Kerana sebanyak mana benda yang aku suruh, semua yang manfaat bagimu. Banyak mana benda yang aku layak, semuanya mentarak bagi kamu. Tak ada benda yang aku suruh, mentarak bagimu, tak ada. Tidak ada benda yang aku layak, manfaat bagimu, tak ada. Semua yang aku suruh, semua manfaat bagimu. Suruh semayang kau, suruh bayar hutang kau, suruh pakai ibu bapak kau, suruh larang jangan curi kau, jangan resuah kau, jangan merokok, yang semua bagian ini pun yang mentarak bagi kamu. Ini sebab mentarak, benda mentarak bagi kamu, aku layak, aku layak, aku layak. Para hadis semua, larang ada suruh ni bukan Allah saja. Ibu bapa kita, mana ada ibu bapa dia dapat anak, tak suruh apa pun, belajar pun tak suruh, makan pun tak suruh, tak ada. Begitu juga ibu bapa, ada benda dia larang. Jangan main tepi jalan, jangan jangan tinggal, jangan tak baca buku solat. Banyak benda ibu bapa awal-awal lagi suruh dalam, dalam suruh budak. Daripada ibu bapa, daripada anak kita di rumah, ibu bapa ada di suruh anak dia. Ada dalam dia. Tak ada ibu bapa yang larang apa pun tidak, suruh apa pun tidak, tak ada. Bila kita pergi ke sekolah pula, jadi pelajar-pelajar. Dia ada pada zaman tadika, sampai sekolah menengah, sampai universiti, sampai mana sekalipun. Tadika,
hari suruh ada belayar. Budak kecil tadika ada guru dia suruh benda ni, suruh baca, suruh main, suruh bola, suruh apa. Dia tidak larang, larang jangan kacau buku kawan, jangan bising dalam kelas. Tak ada tadika yang suruh apa pun tidak, larang pun tidak, tak ada. Jadi sampai ke sekolah menengah, itu juga cikgu-cikgu sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah universiti, ada benda dia larang, ada benda suruh. Terus sampai pada kerajaan, bila habis kita peringkat belajar, jadi rakyat biasa. Tak ada kerajaan yang tak suruh apa pun rakyat dia. Tak ada kerajaan tak suruh, tak larang apa pun rakyat dia. Tak ada. Semua kerajaan nak suruh, suruh bayar cukai, suruh itu, suruh ini. Larang jangan mokok, jangan menyambung. Terus sampai pada Allah. Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa pun ada dia larang, ada benda suruh. Dia ada janji, akhirat kelak, bila hidup balik, kalau kamu hidup atas dunia ni serupa dengan aku nak, bayar syurga. Tak serupa aku nak, neraka. Ini ketetapan yang dibawa oleh Tuhan punya dunia ni. Kita tak boleh buat apa dah. Jadi mau tak mau para hadis semua, bila cakap asal Islam, kena faham benda-benda tadi. Baik pun Muslim, baik pun Cina, baik pun Melayu, dia kena reti. Bila kita menjadi hamba Allah, ada saja benda Allah suruh dan ada saja benda yang Allah larang. Bagaimana kita di universiti, bagaimana kita di sekolah menengah, bagaimana sekolah rendah, bagaimana kita di tadika dan bagaimana kita di rumah, ada saja benda mak bapak suruh, ada saja benda mak bapak larang. Cukup logik dan cukup betul yang tanda kita. Jadi oleh yang demikian para hadis semua, bila saya cakap Islam ke, bila siapa cakap Islam pun, jangan cepat melenting bagaimana golongan Melayu, apa nama nasionalis, tak boleh itu, tak boleh ini. Ini para hadis semua kita berdoa lah, mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hati para hadis sekalian. Kau yang apa nama ni, ya keluar para hadis sekalian, saya merasa gembira sungguh malam ini. Dia tengok kawan-kawan daripada orang India pakai baju t-shirt tulisnya Cina, India, muka India, pakai t-shirt tulisnya Cina. Ada orang Cina, muka Cina, pakai t-shirt tak ada tulisan India bawah, tulisan Melayu tak ada. Ini ada semua tulisan Melayu, Cina, India. Terima kasih banyak. Ni Hao Ma. Hadis sekalian, tadi saya sebut ayat pertama tu dari langit, sebut al-insan, tidak sebut iqra bismillahirrahmanirrahim alladhi khalaqal insan khalaqal arab, tidak sebut al-insan, seluruh manusia, tidak sebut aku turun Quran untuk orang Arab, untuk orang Dayu, tidak, untuk manusia. Kerana sebagaimana Allah jadikan orang Arab, Allah tu juga jadikan orang Melayu, Allah tu juga jadikan orang Cina, Allah tu juga menjadi orang India, Allah tu juga menjadi orang Eropah, orang Asia. Allah semua menjadi. Kalau tak percaya, cakap siapa dia buat. Satu, menunjukkan dalam Islam, pandang semua manusia serupa. Tak ada lebih Arab lebih pada Melayu, Melayu lebih pada Cina, Cina lebih pada India, tak ada. Kalau kita berasa Melayu lebih ke Arab lebih, itu kita tak pasal-pasal. Kita mengadakan. Ini masalah yang perlu kita perhatikan. Yang kedua para hadis semua, kita di Kelantan. Saya pegang Kelantan, saya diberi amanah pegang Kelantan tahun 90. Sampai sekarang dah jadi 20 tahun lebih, 21 tahun lebih. Saya orang panggil Tok Guru. Tak pernah dalam sejarah Tok Guru jadi Menteri Usaha. Dalam sejarah. Kenapa? Kenapa? Allah Alam. Bila PAS menang di Kelantan, disuruh saya menjadi MP. Kalau pertama saya buat ialah saya minta pegawai kerajaan PKN, pegawai kewangan negeri, tarik semua duit-duit kerajaan daripada bank-bank riba, riba atau pegawai Cina, pegawai yang diharam oleh Allah. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah tu juga mengharamkan riba. Berapa pun 60 tahun, bukan 60 tahun UMNO merata Malaysia termasuk Kelantan, tak pernah UMNO mengharamkan riba. Apa yang Inggeris buat dulu, Inggeris memulakan kes riba, maka UMNO teruskan. Inggeris tolak Quran sebagai dasar, UMNO tolak juga Quran. Tak ada beza di antara di bawah Inggeris dengan di bawah UMNO. Supaya
Sedangkan UMNO tahu riba ni haram. Maka saya panggil pegawai kewangan negeri, Datuk, tarik semua duit kerajaan Kelantan daripada bank-bank riba, tarik semua. Buku dalam bank Islam. Menyebabkan manajer-manajer bank, lebih 13 orang kan, datang ke bilik saya. Sebut macam mana kami nak berniaga kalau kerajaan tarik semua duit dia. Bang, seorang, dua orang, tiga orang, sampai hampir semua sekali manajer-manajer bank di Kelantan. Sungguh, macam mana kami nak berniaga kalau kerajaan tarik duit dia daripada bank. Akhirnya saya kata, saya sebagai tuan rumah, berilah peluang saya bercakap pula. Saya kata, saya tidak tarik. Allah minta manusia tinggalkan barang haram. Wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba wa yahillu al-muttayyibat wa yuharramu al-khaba'ith. Allah telah, aku yang halalkan dia beli. Kalau duit kamu RM10 nak dapat RM15 melalui jual beli, tak apa. Duit kamu RM10 nak dapat RM20 melalui jual beli, tak apa. Tapi duit kamu RM10 nak dapat RM15 kerana riba, tak boleh. Kerana riba ini menambah kaya kepada orang kaya dan menambah miskin kepada orang miskin. Tak boleh. Nak kaya melalui jual beli, tak apa. Dan dalam Islam ada ilmu, dia panggil ilmu fiqh. Fiqh maknanya faham. Kita boleh berniaga, dan ada istilah-istilah ekonomi dalam Islam. Ada masyarakat, ada ijarah, ada buyung, ada isi ijarah, ada macam-macam istilah fiqh dalam Islam yang membolehkan manusia mencari harta secara halal, tidak secara haram. Kerana kalau boleh barang haram banyak, katalah kita mencuri, boleh duit. Kita merampok, boleh duit. Kita menggunakan riba, boleh duit. Kita menggunakan rasuah, boleh duit. Tapi dengan sebab bila kita mati, hidup balik depan Allah, summa latus'alunna yawma idzin 'an na'im. Bila kita hidup balik, tak balik kampung dah. Orang duduk di Perak, bila pada mati, hidup balik, tak balik Perak dah. Saya Kelantan, bila mati, tak balik Kelantan dah. Tuan-tuan duduk di tanah Melayu, di Malaysia, bila hidup balik, tak balik Malaysia dah. Pergi ke mana? Summa ilaihi turja'un. Dalam surah Yasin sebut, subhanalladzi biyadihi malakut kulli syai' wa ilaihi turja'un. Kamu semua akan dipaksa balik kepada Allah. Kalau kita hidup sekarang ni pun bukan kehendak kita. Saya beranak tahun 31. Sekarang ni bawah 80. Bawah 80 muda lagi. Adakah kehendak saya? Tidak kehendak saya. Tak kehendak mak bapak pun. Tahu-tahu kita laku persetubuhan, maka dapat anak. Bagaimana kita beranak dulu bukan kehendak kita? Kita mati juga bukan kehendak kita. Tak ada orang nak mati. Hatta orang yang bunuh diri pun, boleh-boleh dia tak mau bunuh diri. Tak mau mati. Tapi mati juga. Kita sakit, kita berubat hospital, sembuh, segar. Akhirnya, doktor mati juga. Bumah mati juga, dukun mati juga. Jadi mati dan hidup kerja Allah. Sama ada kita hidup baru ni, ataupun kita akan mati kerana Allah. Begitu juga lepas pada kita mati, akan hidup balik. Ada Allah juga. Dan bila kita hidup balik, kita akan disuruh oleh Allah. Kenapa? Orang hadis semua, summa latus'alunna yawma idzin 'an na'im. Kamu akan disoal seorang-seorang. Raja kena soal di akhirat kelak. Rakyat kena soal di akhirat kelak. Pegawai kena soal di akhirat kelak. MB, Esko, menteri apa, semua kena soal belaka. Soalnya ialah 3-4 perkara. Aku beri kepada kamu buat apa? Untuk aku. Aku beri kepada kamu umur, mau buat apa untuk aku? Aku beri kepada kamu ilmu, pengetahuan, mau buat apa untuk aku? Aku beri kepada kamu syabab, tenaga mata menengok, mau tengok apa? Tenaga telinga, dengar, mau dengar apa? Tenaga tangan, jamah, pakar apa? Semua saya pilih. Tak faham perkara semua. Jadi, sebab itulah, tidak ada cara yang paling baik untuk manusia. Manusia Arab ke, manusia Melayu ke, manusia Cina, manusia apa, patuh kepada Tuhan yang buat kita. Allah buat bumi kepada kita, alhamdulillah. Allah buat cahaya matahari untuk kita, alhamdulillah. Allah buat gelap malam untuk kita, alhamdulillah. Allah buat pada kita ni apa namanya, anggota, alhamdulillah. Oleh kerana Allah yang buat segala-gala, maka memang logik kalau kita patuh pada kerana Allah. Itulah ajaran Islam. Dua perkara yang saya sebut tadi, iaitu semua manusia serupa lagi. Tak ada yang lebih kurang, tak ada.
yang paling mulia ialah inna akramakum indallahi atqakum. Karena inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayuhan nas, hei manusia. Hei manusia Melayu kau, manusia Arab kau, manusia Cina kau, India kau, orang asli kau. Aku buat kamu ada laki-laki ada perempuan. Sengaja aku buat kamu laki-laki ada perempuan berada. Kau tuan buat laki-laki semua, tak berkembang kita. Kau tuan buat perempuan semua, tak membiak kita. Ada laki-laki ada perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabail. Aku juga buat kamu ada puak-puak. Ada puak Melayu, ada puak Cina, ada puak Inggeris, ada puak Amerika. Ita'arafu supaya kamu mudah kenal mana. Kalau kita ni Melayu muka serupa saja, teruk kita dia buat ya. Kalau muka serupa semua, akhirnya isteri kita nak cari mana suami aku muka serupa. Kena gantul nombor dia tekak kita. Macam motokar proton serupa, kena gantul nombor. Kipas, kasmu kena support. Kena ada saiz-saiz, kena itu. Nasib baik kita Allah Ta'ala buat manusia, ada Melayu, ada Cina, ada laki-laki, ada perempuan, ada putih, ada hitam, ada itu, ada ini semua. Ini ta'arafu supaya kamu mudah kena ke. Inna akramakum indallah atqakum. Dalam lama-lama ini orang yang paling rapat dengan aku ialah dia paling takwa. Cina takwa, Cina ke depan, dia syurga. Melayu ke belakang. Melayu takwa, Melayu syurga akhirat ke. Arab belakang. Arab takwa, bukan segala-galanya. Jadi masalah bangsa tidak ada nilai dalam Islam. Bangsa apa pun, hatta bangsa Arab, bangsa Syed, bangsa apa pun tak ada nilai. Yang nilainya ialah yang mempunyai nilai sisi Allah atau kau yang bertakwa pada Allah. Cina boleh bertakwa lebih pada Melayu. Orang Islam, orang asli boleh bertakwa pada Allah lebih pada Melayu. Arab lebih takwa lebih pada Melayu dan sebagainya. Jadi ini perkara yang menyebabkan Islam cukup-cukup adil dan cukup-cukup memuaskan fikiran kita. Ia juga betul. Kalau orang Melayu lebih ke depan, Cina belakang. Cina kata aku bukan nak jadi Cina, tapi kebetulan aku jadi Cina. Jadi boleh memikirkan Melayu gitu juga. Melayu kata saya sendiri tidak nak jadi Melayu, tapi dia nak banyak jadi Melayu. Maka luar pada ikhtiar kita. Kalau luar pada ikhtiar, memang tidak ada apa-apa. Kalau ikhtiar kita sendirilah perlu kita cari sesuatu. Jadi insyaAllah para hadirin semua, dalam politik baik, dalam ekonomi baik, dalam sosial baik, baiklah kita buat. Saya contoh buat contoh di Kelantan. Kalau pertama saya buat tadi, iaitulah saya panggil gawai kewangan, tarik semua duit-duit kerajaan Kelantan daripada bank Perebok masuk dalam Islam. Ia menyebabkan mulai dari situlah segala bank-bank di Kelantan mula ubah sistem dia daripada sistem konvensional kepada sistem Islam. Dan sekarang ni berkembang sampai bank-bank Cina sekalipun ada pada konteks Islam. 2 tahun lepas bank Hong Leong Bank jemput saya pergi rasmi apa nama ni bahagian Islam ni dan bank dia sendiri Hong Leong di Cina. Dan sejak ekonomi dunia rudum 2 tahun lepas, maka mudah berkembang sistem Islam pada seluruh dunia sekalian. Di mana-mana pun peri Islam dah wujud. Itu baru peri Islam, tak masuk akidah lagi. Kalau sikit lagi berlaku akidah pula, maka akidah Islam lebih segala-galanya daripada akidah lain. Ini para hadirin semua perkara-perkara. Akhir sekalinya saya ucap terima kasih banyak kepada sudian tuan-tuan semua datang beramai-ramai malam ini. Walaupun saya orang Melayu, agama Islam, dan Islam ini disebut oleh terror lah, pengganah lah. Tapi mereka nak sebut lah. Tapi hakikat yang kami buat di Kelantan, alhamdulillah. Dan lepas pada kami pegang Kelantan, Cina baik, India baik, buat pakatan kelak menyokong pahal untuk sekalian. Kami dah kembang. Kami tak boleh duit. Kami tak boleh apa. Tapi kami bercakap balas benar. Bila balas benar, mana menyentuh kalbu kita, menyentuh jiwa kita. Kita tak ada sebab kita. Dan kalau sekejap, saudara Anwar Singh, kata semua orang Cina, Cina Islam. Dia kata kalau orang Melayu tak mau tutup Islam, dia orang Cina lah. Dia orang Cina, tutup Islam. Let Chinese to lead Islam. Dia baik begitu. Betul. Bila orang Melayu tak mau terima Islam, tak mau tutup Islam, Cina lah. Kerana Cina sekarang ni, Cina intellectual. Anak-anak Cina muda mengaji Islam di peringkat yang sekolah menengah, universiti. Mereka tahu, mau tak mau manusia terima Islam. Kalau orang Cina tutup Islam, saya fikir lebih mudah daripada orang Melayu. Orang Melayu pertama malas. Cina rajin. Orang Melayu kaya. Apa ni, orang Cina kaya. Melayu miskin.
Cina pergi jalasak. Tapi Melayu manja. Tak boleh tutup sikit, manja. Jadi boleh kata Cina. Intellectual, orang muda sekarang belajar Islam di universiti. Dan Anwar Singh banyak tulis-tulis buku mengenai Islam. Maka insyaAllah masa depan Islam terletak di kalangan orang yang gaji macam orang Cina, orang yang kaya macam orang Cina. InsyaAllah kalau Melayu tak mahu Islam, Cina lah pula pilih Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.